Pagi ini kita akan mempelajari halaman 33 yaitu tentang dhamir. Dan mungkin materi ini sebelumnya sudah disampaikan di bahasa Arab kelas 5. Karena ini hanya lanjutan saja ya teman-teman, hanya tinggal review saja materi yang ada di kelas 5. Silahkan teman-teman disiapkan buku paketnya, alat tulisnya. Jika sudah siap, silahkan teman-teman berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya silahkan teman-teman buka buku paketnya halaman 33. Bu Latifah akan menjelaskan materi yang ada di halaman 33. Baik teman-teman kelas 6, hari ini Bu Latifah akan menjelaskan dhamir. Dhamir itu merupakan kata ganti, bisa kata ganti orang ketiga, kedua, atau orang yang pertama. Contohnya ada di sini papan tulis. Yang pertama ini baris yang pertama merupakan kata ganti untuk orang ketiga, yang artinya dia dan mereka. Misalkan di sini ada dua, artinya dia laki-laki. Lima, artinya mereka berdua untuk laki-laki. Kemudian hum, artinya mereka untuk laki-laki. Dia artinya dia perempuan. Huma artinya mereka berdua untuk perempuan. Kemudian bunda artinya mereka untuk perempuan. Contohnya ada di sini. Kalau dhamirnya dua, maka kalimat setelahnya hanya ada tiga huruf. Misalkan dua dahaba. Misalkan seperti ini. Nah, jadi setelah dua cukup hanya ada tiga huruf, artinya adalah dia laki-laki telah pergi. Sedangkan huma, maka setelah huruf yang ketiga ada tambahan alifnya. Contohnya seperti ini, huwa huma dhahaba. Nah, seperti ini ada tambahan alifnya ya teman-teman. Artinya juga beda. Yang tadi artinya dia laki-laki telah pergi. Yang kedua, mereka berdua laki-laki telah pergi. Lanjut yang ketiga, hum. Kalimat hum setelah ba, setelah huruf yang ketiga ada tambahan waw dan alif ya teman-teman. Artinya juga berbeda. Artinya hum, mereka laki-laki telah pergi. Ya. Kemudian selanjutnya ada dia. Dia artinya dia perempuan. Hurufnya setelah huruf ba ada tambahan huruf ta. Yang tadinya kalau dia untuk laki-laki zahaba, kalau untuk perempuan zahabat, ada tambahan taknya ya teman-teman. Kemudian huma setelah ta ada alifnya. Kalau tadi huma dari huwa zahaba tidak ada taknya, kalau huma dari kata dia zahabata ada ta dan alifnya. Kemudian huntahnya, ba-nya disukunkan, ditambahkan huruf na, jadi zahabna. Oke, kita baca sama-sama ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu, hiya zahabat, huma zahabata. Sekarang kita lanjut ke kata ganti yang kedua, yaitu untuk kata ganti orang yang kedua. Dhamir yang kedua ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Anta artinya kamu untuk laki-laki, antuma artinya kalian berdua untuk laki-laki, antum artinya kalian untuk laki-laki, anti artinya kamu untuk perempuan, antum artinya kalian berdua untuk perempuan, antuna artinya kalian untuk perempuan. Contohnya di sini, kalau kata pertamanya anta, maka setelah ba ada tambahan huruf ta. Contohnya anta dahabta. Artinya kamu laki-laki telah pergi. Kalau tadi di sini dia laki-laki telah pergi, kalau di sini anta dahabta, kamu laki-laki telah pergi. Berarti Pak tulis ya, biar bisa membedakan contohnya. Kalau tadi dua, dan
Dia laki-laki telah pergi. Laki ya, berarti pasukan ya. Kalau anta, anta jadi dahabta, bukan dahaba ya teman-teman. Kalau awalannya dua, dahaba. Kalau awalannya anta, dahabta. Artinya kamu, bukan dia ya teman-teman, artinya beda. Kamu laki-laki telah pergi. Oke, bisa membedakan teman-teman? Kalau gua dahaba, dia laki-laki telah pergi. Kalau anta dahaba, kamu laki-laki telah pergi. Yang membedakan adalah di huruf terakhirnya, ada tambahan huruf ta-nya. Kemudian antuma, tinggal ditambahkan huruf ta dan huruf mim. Nah. Kemudian antum, tinggal ditambahkan huruf ta dan mim, mimnya disukunkan. Kemudian anti, anti ini kamu perempuan. Bagaimana anti kalimatnya? Dahabti. Kalau tadi untuk laki-laki dahabda, kalau untuk perempuan dahabti. Ini kasroh ya teman-teman. Artinya kamu perempuan telah pergi. Ini tinggal diganti saja harokatnya jadi dahabti. Di sini artinya jadi perempuan. Kemudian antuma, dahabtuma. Ini sama ya, antuma dari anti dan antuma dari anta sama kalimatnya dahabtuma, sama-sama dahabtuma. Kemudian antuna, dahabtuna. Ada tambah huruf ta dan nun, mbaknya disukunkan. Kemudian yang terakhir, kata ganti untuk orang yang pertama ada anak, dahabtu. Kemudian ada nahu, dahabda. Ana, dahabtu yang artinya saya. Saya telah pergi. Nah, awas jangan keliru ya teman-teman. Kalau tu harokatnya doma, artinya saya telah pergi. Kalau ta tadi harokatnya fathah, artinya kamu laki-laki telah pergi. Lanjut ke nahnu. Nahnu artinya kita. Dahabna, naknya tinggal ditambahkan alif ya. Jadi dahabna dipanjangkan, artinya kita. Kita semua telah pergi. Oke, kita baca sama-sama teman-teman. Anta dahabta, antuma dahabtuma, antum dahabtum, anti dahabti, antuma dahabtuma, antunna dahabtunna, ana dahabtu, nahnu dahabna. Jadi penggunaan domir ini teman-teman untuk membedakan kalimat sesudahnya. Sesudah domir ini harus sesuai dengan domirnya. Kalau gua berarti dahaba, kalau anta dahabta. Ya, tidak boleh anta dahaba. Atau misalkan di sini gua dahabta, itu tidak sesuai artinya dengan kaidah dalam bahasa Arab ya teman-teman. Coba misalkan Bu Latifah tebak-tebakan dulu nih. Hiya, domirnya apa teman-teman? Kalimatnya dahab, dahabti atau dahabat? Dahabat. Ya, betul. Kalau misalkan antuna, dahab tuna. Ya, coba sekarang Bu Latifah hilangkan tulisannya. Ya, sebelum Bu Latifah hilangkan tulisannya, kita baca kembali semuanya dari gua sampai kamu. Karena nanti tugas bahasa Arab hari ini menghafal domir-domir semuanya ada 14 dari gua sampai namun hanya kalimatnya saja yang beda. Kalau nanti yang dihafalkan kalimatnya berbeda, bukan dahaba ya. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Gua dahaba, huma dahaba, hum dahabu, hiya dahabat, huma dahabata, hunna dahabna, anta dahabta.
zahabta, apakah zahabti, apakah zahabna. Kalau ada anta kalimatnya adalah zahab. Lihat hurufnya ya, kalau ta jadi zahabta, kalau ti jadi zahabti. Bagaimana kalau ana? Ana jadi apa tadi teman-teman? Iya betul, zahabtu. Ya, ana jadi zahabtu. Bagaimana kalau dia? Dia jadi disebutkan ya teman-teman. Oke. Ya teman-teman, ini adalah tugas yang harus teman-teman hafalkan. Ada 14 dhamir dan contohnya. Kalau tadi di contoh yang Bu Latifah jelaskan yaitu dari kata zahaba, sedangkan di sini dari kata roja'a. Cara menghafal dan membacanya seperti ini. Huwa roja'a, huma roja'a, hum roja'u, hiya roja'at, huma roja'ata, hunna roja'na, anta roja'ta, antuma roja'tuma, antum roja'tum, anti roja'ti, antuma roja'tuma, antunna roja'tunna, ana roja'tu, nahnu roja'na. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa Bu Latifah sampaikan. Silahkan teman-teman review kembali, pahami kembali, pelajari kembali, baca kembali apa yang sudah disampaikan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.